Demikian juga di antara uzur yang membolehkan seseorang untuk berbuka puasa, apabila seseorang ingin menguatkan dirinya ketika dia berada di barisan jihad fisabilillah, ketika berada di barisan pasukan yang akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini diperbolehkan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepada para sahabatnya ketika pembukaan kota Mekah, innakum musabbihu aduwikum wal fitru aqwalakum faftiru. Sesungguhnya kalian akan menghadapi musuh-musuh kalian, sedangkan apabila kalian berbuka itu lebih kuat untuk kalian, maka berbukalah. Ya, hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi apabila dijumpai sebab yang membolehkan untuk berbuka, kemudian ya seseorang tersebut berbuka, maka ya dia tidak diwajibkan untuk berpuasa setelah itu. Ya umpamanya pada waktu pagi dia sudah berpuasa, namun pada waktu siang dia menyelamatkan seseorang yang akan ya mendapatkan kebinasaan. Ya kemudian dia menyelamatkan orang tersebut, kemudian dia kecapean, dia berbuka. Setelah itu tidak diwajibkan untuk berpuasa lagi. Dia dalam keadaan berbuka sampai waktu maghrib. Ya ini ya yang berkaitan dengan seseorang yang memiliki uzur. Ya demikian juga sakit atau uzur safar. Ya dia berbuka ya hingga akhir ya dari hari tersebut.